warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kemelut politik berterusan, walaupun fokus kita seharusnya kepada angka kematian yang mencecap untuk 250 dan kes positif hampir 20,000. Ramai yang kita kenal, sahabat keluarga, sahabat atau kenalan, sama ada mereka atau keluarga yang terkorban. Sementara itu kita nampak kalangan barisan hadapan lelah dengan tekanan kerja dan permasalahan yang berbangkit dari kekurangan kemudahan di hospital dan di klinik. Vaksin meningkat sedikit, alhamdulillah, tetapi kerana kita ketinggalan 5-6 bulan, korbannya ramai. Kalau kita dengar media propaganda, diceritakan tentang kejayaan vaksin hari ini, dia lupa bahawa yang positif 20,000, yang korban 250 setiap hari akibat kegagalan kecuaian kita selama sekian lama. Setahun yang lalu, kalau sudah lihat kenyataan-kenyataan saya di Facebook, menggesa, merayu, mendesak, mengasap supaya beri tumpuan kepada exit. Dan mesti ada strategi exit, maknanya strategi pasca COVID yang kita lakukan berulang kali. Tetapi kerana keangkuhan kuasa dan juga kadang-kadang tamak haloba, perkara ini biarkan berterusan dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, mengambil tindakan memihak dan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah benar berasaskan data dan sains, tapi memilih keadaan seperti mana yang berlaku dalam kemelut mutakhir. Bukan sahaja melibatkan orang politik dan juga beberapa kalangan pejabat kerajaan dan profesional. Ini yang sungguh mengaibkan kita sebagai satu negara. Parlimen diarah tutup 2 minggu, tapi masih boleh hadir. Kilang dibuka. Walhal kalau dilihat dari segi peratusan, kesan di parlimen itu jauh lebih rendah daripada apa yang berlaku di kilang. Ini sebagai contoh saja. Tetapi semalam kita tahu Perdana Menteri Mahidin mengadap tuanku, dan kalau saya tidak salah memang diminta menetapkan jawatan berdasarkan surat terakhir dari pihak ahli-ahli Parlimen UMNO 8 yang kemudian menunjukkan bahawa majoriti ahli parlimen dari Pakatan Harapan, termasuk mana yang terkumpul dari Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang, dan setakat yang berlaku 2 hari yang lalu, 8 dari ahli parlimen telah menolak kepimpinan Tan Sri Mahidin. Ini kenyataan jelas. Kemudian walaupun diminta untuk meletakkan jawatan, Tan Sri Mahidin berdalih merayu mengatakan kami punya jumlah, ada yang baru dan akan dibentak di parlimen atas desakan. Ya. Baru kerana titah tuanku yang dipertuan agung, baru nak ada undi percaya atau tidak percaya. Kita asak sekian lama, ada yang menjawab, ada peguam-peguam, yalah, peguam ni macam-macam, saya tengok di belah mana ya. Kata, oh, jalurnya hanya melalui parlimen. Benar. Tapi parlimen tidak boleh melakukan itu selama ini. Sampai ke ditangguh, dipusing, ditipu, dikelirukan, ya. Dan ini yang berlaku dalam sepanjang pergelutan di parlimen minggu lalu. Patut bahas soal COVID dan kewangan dan juga darurat. Ahli parlimen ditipu mengatakan sudah perkenan Tuanku Agong, kemudian keluar kenyataan belum perkenan. Dibantah seolah-olah kuasa kerajaan 41. Kalau ini bukan biadab, melanggar tata budaya dan susila Melayu dan rakyat Malaysia dan derhaka, apa lagi yang boleh kita sebut? Sekarang setelah
keadaan itu hampir tenggelam, baru minta tangguh satu minggu, satu bulan. Saya tidak faham mengapa tidak lakukan minggu lalu. Harapkan speaker. Speaker itu corong kerajaan. Kita tahu. Saya tahu di situ beberapa kali. Jumpa dia secara pribadi, okey, baik, setuju. Tetapi ada saja arahan, fatwa atas, maka balik lagi. Jadi yang berlaku sekarang adalah, kita tahu ya, tidak mungkin ada undi percaya atau tidak, melainkan dipersetujui oleh Perdana Menteri. Dan tidak pernah dipersetujui melainkan setelah dititah oleh Tuanku Agong kerana diperhatikan jumlah. Soalan yang saya nak bangkitkan sekarang, pertama, terang bahawa Tan Sri Mahyudin dan Kerajaan Perikatan Nasional sudah jatuh. Ada pegawai kata, oh tak boleh, ini kena tunggu parlimen. Ya. Betul, saya tidak petikan. Tapi mengapa tunggu satu bulan? Kalau benar kamu ada jumlah, lakukan minggu depan. Ya. Kalau tidak, negara macam ini. Ya. Tidak boleh ditadbir dalam keadaan keabsahan atau legitimasi dipertikai. Siapa nak datang melabur? Ha? Yang berlaku sekarang adalah kelulusan tender. Berebut ini tender. Ya. Kementerian demi kementerian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan. Ini luluskan tender secepat-cepat. Ya. Ada yang tender, ada yang tidak tender, ada rundingan terus. Jadi makna dari segi tamah halau badu, kaut harta berterusan. Ya. Masalah rakyat tidak terkendali. Jadi, persoalan pertama saya sebut tadi, bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri memberi kenyataan palsu dan mengelirukan kepada Yang Bertuan Agong, mengatakan dia ada jumlah. Hari ini terpapar, UMNO malah mengatakan mereka punya lebih dari 8. Kenyataan, ya, penipuan ini berterusan. Bukan kepada rakyat. Bukan kepada ahli parlimen. Yang dari ya, tak kira pakaian yang pakai siapa, yang parti Melayu ke Islam ke, semua bersekongkol. Apakah tidak benar kita katakan bahawa semua parti pembangkang yang berjumlah rasminya 105 campur 8 dari UMNO dan sekarang katanya 12, itu masih minoriti. Majoriti ahli parlimen menolak Perdana Menteri. Ada peguam kata ini bukan urusan kuasa agung. 2009, krisis di Perak yang melibatkan kes Menteri Besar pada ketika itu, Datuk Seri Nizam. Tuanku Sultan Perak tak tunggu Dewan Undangan Negeri. Tetapi bila sahih Datuk Seri Nizam dikatakan hilang majoriti, hilang keabsahan, tuanku mengambil keputusan berhubung dengan semua ahli Dewan Undangan Negeri dan memutuskan untuk melantik Menteri Besar yang baru. Perkara ini dibawa ke mahkamah dan mahkamah memutuskan bahawa dalam bidang ini kuasa raja mutlak dan tidak boleh dipertikai bila raja atau agung yakin bahawa seorang yang punya majoriti ataupun dalam konteks ini Menteri Besar atau Perdana Menteri kehilangan majoriti. Pernah berlaku. Jadi, dan ini yang diwar-warkan semua orang. Tidak pertikai setelah Mahkamah Persekutuan buat keputusan. Ini berlaku di Perak, ini berlaku di Kedah. Ya. Bila Datuk Seri Mukris bersundur dan dilantik Menteri Besar baru, tidak dipertikai. Tidak, perubahan itu tidak semuanya mesti berlaku. Seperti juga pelantikan Tan Sri Mahyudin sendiri. Ya. Tidak berlaku melalui proses parlimen. Tapi, saya kata tadi yang persoalan pertama, apakah boleh sistem ini berjalan dalam keadaan Perdana Menteri dicurigai telah mengelirukan atau menipu dengan mengatakan punyai atau punyai jumlah majoriti, maknanya mempertikai pendirian atau pandangan
Sri Poti kebagian yang dapat tanahku, dan oleh yang demikian telah menangguhkan sebulan ini ya, dengan cara mereka dengan penggunaan PDRM itu. Saya nak beri perkara yang kedua, nak tekankan perkara yang kedua, iaitu merayu kepada golongan profesional pejabat awam untuk memahami perkara ini dan menyerahkan kepada orang politik menyelesaikan masalah mengikut saluran yang sah, dan akhirnya menyerah kepada budi bicara, wewenang Sri Paduka Indah Pertuan Agong memutuskan. Jangan mereka cuba gunakan kesempatan sekarang menjadi perkakas orang politik, menekan, mengugut, memantau. Saya tahu kena di tingkat sekarang pemantauan ini, atau nak memerangkap. Jangan. Kerana wallahu alam, perkara ini kita serah kepada takdir, dan Allah menentukan akhirnya. Kita hanya boleh berikhtiar, tetapi kita harus dewasa. Memang saya ucap tahniah sebagai seorang menteri, beliau punya prinsip meletakkan jawatan ini jarang berlaku dalam sejarah di negara kita ini, atas prinsip meletakkan jawatan. Ada jawatan ini, dia berhuyung hayang pertahankan hidup mati dia, walaupun semua tahu siapa nak petikaikan jumlah yang menolak Tan Sri Muhyiddin itu sudah majoriti. Tak ada yang petikai, tapi tak berani menyuarakan pandangan. Semoga Allah memelihara kita, menjauhi kita daripada kerusakan terus, dan menyelamatkan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.